seperti provinsi Aceh, karena leluhur kita punya tanah di Mekah. Kapan itu bisa dinikmati oleh rakyat Dijri atau rakyat Mataram? Setiap jamaah haji, uangnya dikembalikan oleh pemerintah Arab Saudi. Sampai sekarang mentok di mana, atau memang kesupen atau tidak diurus oleh Arab. Lalu juga pengabeng sudah saya ingatkan terus, pengabeng kepulauan Raton Mayu Kota Bintang. Tapi mentok. Jadi sekarang ini mari kita samakan keinginan kita bersama dengan dana istimewa ini, masjid-masjid yang terdaftar yang sudah ada di bekas, dengan harapan dana istimewa itu bisa memberikan satu masjid, satu mobil Raton Mayu Kota dengan dana istimewa ini. Tindakan istimewa itu bukan hanya sekedar untuk jaipongan atau gajilan, agar lebih tepat bulat, lebih tepat sasaran. Nah, itu mudah-mudahan kita setuju, sepakat untuk kembali hikok. Hikoknya betul-betul ke Sultanahuna atau Mataram Islam. Penerus-penerus kita ini, kali ilmu atau kali teruski, tinggal meneruskan yang baik-baik tentunya, dan yang lain-lain, tidak usah diteruskan. Terakhir, di ini api dalam sekam yang dibutuhi narkoba, judian lain, dan sebangsana miras semerbak di mana-mana politik. Nah, ini tugas kita bersama. Paling tidak kalau tidak mau membuat kamu, bagaimana itu menjadikan zero dan punya kepentingan zero. Jangan buka warung miras kalau makan-makan orang top di rumah begini, buka toko miras atau warung miras. Sekarang miras dulu yang dibeli itu basi orang kotor ini, misalnya bawa plastik, bawa teh. Lalu itu yang bisa berhak mengawasi siapa? Berdasarkan undang-undang, tolong itu ditegaskan pula. Minimal DPRD ini mengingatkan calon Kapolda, calon Gandem, calon Kadati, kalau masuk IDD agar bersepakat untuk menghilangkan itu atau zero. Saya kira itu sebagai penutup, dan terima kasih sudah bersedia menerima Abu Halid Mataram atau rakyat jelata yang kebetulan punya merek yang memujit Kandungan Dalem, Palingan Dalem, Sekacinan Dalem, dan mujit-mujit Patung Goro. Itu kita bakal Raton Mayu Kota Kandungan yang dirintis oleh Hamengkubuwono I bersama Siwa Abdul Iman Pelangi. Jadi dengan dua orang itu nggak ada jadi. Jadi mohon dengan saya dan hormat kita sahabatan ini, mudah-mudahan betul-betul DPRD bisa membantu ngenteng-ngentengi, ngewangi masjid-masjid kita lebih kokoh. Lebih kokoh tauhidnya, lebih kokoh tidak perjuangannya demi rakyat dan demi kebutuhan naik kotak peninggalan selama di Madinah dan NKRI. Nah, saya kira perlu itu nanti di pointers harapan COVID tertulis sudah sampaikan dia ketua yang menyampaikan Haji Mus Tasukan. Nah, pelakonnya sama kami, tapi beliau para kopi ya. Ya, saya mengucapkan yang ini dari Pak Gatil dari Amjaya. Enggak berlanjut Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taskan Triwibowo, Ketua DPP Perjuangan Mataram Islam Tinggi. Tadi yang sudah disinggung oleh Pak Ketua baru pertanyaan saya yang nomor satu, yang nomor dua, nomor tiga, dan nomor empat belum disinggung, nanti akan saya tanyakan supaya teman-teman yang di sini semuanya tahu bahwa saya akan menanyakan apa, terus nanti dijawab langsung boleh atau secara telepon. Di sini itu sebenarnya atas keprihatinan bahwa saya sebenarnya tidak ngurusin keraton itu sudah 7 tahun. Sejak 2017
saya tidak ngurusin keraton, kenapa? Karena Gusti Prabu ngersake batasan sementara ini kaduse mutrakan berdem lek kula badhe ngrampungi perkawis keraton ini nganti ngagem ramen-ramen kula linsem batasan ngeten mawon wong kula niku putra dalem andalen romo andal asale kados menten kok kula ngrampungi perkawis dhateng ngagem ramen-ramen kula linsem. Kalau ini saat ini mau ngelereng, kita saat ini monitor mawon. Yang penting ngarso dalem sampe dalem kan sinuwun boten bajurke anggone klentu. Supados boten melakpau gerak secara real dan nyata. Kita tunggu sampe surutipun utawi sampe jelekipun surut dalem. Tapi kalau ngarso dalem masih tetap melakukan bajurke anggone klentu di rumah gadela ini tes uji untuk 2025 ini di tangan Pak Dewan nanti yang akan menerima pendaftaran penetapan gubernur. Nah ini sultan utawi boten kagungan junjungan, maka dari itu besok seandainya ada pendaftaran penetapan gubernur DIY ini benar Pak Dewan kalau panggil-panggil saya itu supaya dievaluasi benar-benar sesuai tidak dengan undang-undang keistimewaan diri. Kalau mau geran mungkin bisa dikatakan tidak kelihatan, tapi kalau undang-undang keistimewaan diri kan kelihatan bahwa di situ ada pasal yang menyatakan gubernur adalah sultan yang bertahta yang bergelar ngarsot dalem sampean dalem ingang sinuun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati ingang logo Abdul Rahman Saidin Panonto Kumo Olifatullah ingang jumeneng kaping 10. Nah itu yang sesuai dengan paugeran adat dan yang sesuai dengan undang-undang keistimewaan yang dibuka. Nah nanti seandainya yang dibatalkan kok itu, saya berharap Pak Dewan nanti menambah persyaratan bahwa yang didaftarkan nama ini sudah benar atau tidak. Kalau seorang yang sekarang yang bertahta itu Sri Sultan Hamengkubuwono sesuai dengan undang-undang keistimewaan. Itu Pak Dewan yang saya harapkan kali saya ketemu dengan Dinas Kebudayaan, Pangiradya, terus sekarang ke sini, enggak tahu masalah dana keistimewaan itu bukan kewenangan Pak Dewan. Maka dari itu yang kewenangan Pak Dewan ya itu yang membuat undang-undang dan yang mengawasi jalannya undang-undang jangan sampai melanggar undang-undang. Kelihatannya dari pertanyaan saya yang ada beberapa ini yang belum dijawab, kelihatannya poinnya itu Pak. Jadi supaya kami punya sultan lagi dan kami punya gubernur lagi. Tapi manakala kami tidak punya sultan, ya Pak Dewan jangan sampai menetapkan siapa saja yang tidak mempunyai legitimit sesuai dengan paugeran adat atau karena saya tidak punya sultan. Sehingga lebih baik dikosongkan posisi gubernurnya daripada diisi oleh orang-orang yang tidak jelas yang sebenarnya. Itu Pak Dewan yang bisa saya sampaikan, mungkin ada teman-teman yang bisa memberi. Terima kasih. Nama saya Rahmat Gu dari Kahyangan Perkomunian Mati juga sekarang berusia 3 tahun. Selamat atas kemungkaran atas LGBT miras Murajarela, perjudian yang luar biasa, korupsi yang tidak diberantas,
kemaksiatan di mana-mana akibat dihilangkannya Ambrasto Durhanggoro sebagai apa? Hanya 5 menit tahun berikut ini bisa mengembalikan Ambrasto Durhanggoro menjadi bagian dari Memayu Hayuri Bawono plus Ambrasto Durhanggoro, insya Allah. Kemudian juga di breakdown lah ini. Nah, termasuk kritik, sekian lama nggak mampu menyelesaikan ini tenanan orang gitu loh. Artinya mengurus yang kecil-kecil itu aja nggak bisa gitu. Nah ini ya mohon maaf Pak, artinya mengecewakan kita sebagai rakyat diwakili. Saya kira itu kawulan.